Selamat pagi, perkenalkan ya, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Dimas Yudhoyono dan ini teman saya adalah Tamu Liana. Yang kami ini dari Universitas Erlangga jurusan kebetulan itu gizi. Nah, kami di sini itu ingin melakukan konseling gitu, Bu. Konseling tentang kadarsi atau keluarga sadar gizi mengenai tentang penugasan ini. Nah, saya apakah Ibu berkenan? Kalau di video teman-teman ya. Maaf ya, mengganggu. Ya, terima kasih atas bantuannya, Bu Kri. Baik, Bu, untuk mempercepat juga mungkin ya, Bu. Untuk proses identifikasi identitas dari Ibu di terlebih dahulu, 6 tahun, di 36 tahun. Untuk adik sendiri, adik dengan adik siapa? Luna. Adik Luna. Luna siapa? Luna Saira Maharani. Luna Saira Maharani. Iya ya. Anak ketiga ya, Bu? Anak ketiga. Kalau sekarang berusia berapa? Baki, Mami. Baki, Mami. Sudah lama sebenarnya. Sudah besar. Baik, untuk Baki, Mami. Saya mau disini waktu itu maaf, alas itu ya, pengukuran tadi kan sudah dilakukan ukur antropometri ya, dan didapatkan kalau ada enam ini tinggi badannya itu agak sedikit lebih pendek daripada yang lainnya gitu, dari seumurannya. Nah, apakah itu kalau misalnya yang lebih pendek ya, memang kelihatan pendek. Nah iya, jadi kan kasus untuk anak-anak balita yang pendek ini namanya agak stunting ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Ya. Apa Ibu sudah tahu mengenai stunting ya. Belum ya? Oh, ada stunting. Boleh diceritakan. Nah, iya. Jadi stunting itu ada ini. Jadi stunting itu ada keadaan di mana tubuh itu sangat pendek. Dimana kalau sangat pendek itu bukan hanya lihat visual secara mata saja, tapi ada pengukurannya seperti tadi itu, Bu, melalui pintu dan dibagi sama umur. Jadi stunting itu seperti ini. Mungkin tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Iya. Nah, untuk menggali lebih dalam alasan dan faktor-faktor kenapa Luna ini stunting, apakah Ibu berkenan saya tanya-tanya? Iya. Terima kasih, Ibu. Mungkin untuk permulaan kami mulai dari ekonomi. Iya, dari ekonomi dulu ya, Bu. Iya. Dari saat pekerjaan Ibu sebagai apa itu? Ibu rumah tangga. Kalau suami? Kerja korongan. Pindah-pindah. Jadi nanti kalau ada yang manggil gitu. Nah, kalau sendiri ada berapa orang, Ibu? 6. Ada 6 orang. 6 orang. Terus yang udah produktif baru 2 ya, Bu. Baru Ibu sama suami. Ya. Suami sekolah. Ibu yang kerja enggak ada lagi. Kalau untuk anak-anaknya ada 4 ya, Bu. Itu yang pertama umur berapa? Ya. Umur 8 tahun. Oh, umur 8 tahun. Sekarang udah sekolah. Sekolah di mana? Salafiyah. Salafiyah. Oh ya. Ya, Bu. Kalau yang umur 6 tahun itu tadi yang pakai baju merah tadi. Oh. Ya tadi. Oh ya. Masih belum sekolah juga. Belum. Sekolah. Belum sekolah.
rencana nanti kalau ulang tahun tahun depan sekolah. Iya, kemarin daftar nggak boleh harus 7 tahun tapi langsung kelas 1. Iya, soalnya ada ketentuan baru ya buat Mendiknas. Kalau umur 7 tahun itu baru boleh masuk SD. Iya. Kalau ikut TK atau PAUD itu nggak ikut. Kalau yang laki-laki ikut PAUD, ini juga PAUD. Oh, ini PAUD. Sekolah. Sekarang lagi PAUD ya? Lagi. PAUD-nya di dekat sini. Oh iya. Kalau adik kecil masih bayi. Masih 3 minggu. Iya. Terus selanjutnya ibu boleh untuk sanitasi sama air bersihnya di sini bagaimana? Kalau airnya nyalur dari depan. Kok nggak bisa dipencet ini? Lancar ya bu? Iya. Lancar. Selalu dapat apa kadang-kadang? Ya dapat. Oh, cuma berat tiap bulan. Oh iya, berapa kira-kira? 70 ribu. Kalau untuk pembuangannya kalau pembuangan air langsung deh kalau pembuangan sampahnya betul. Pembuangan sampah mbak ibu di depan bayar. Oh bayar juga. Jadi ibu kasih sampah di depan. Nggak ada yang ngambil gitu? Nggak ada. Taruh di depan. Oh iya. Baik, terus untuk ekonomi, coy. Terus selanjutnya mengenai pola makan ya bu dari Dek Luna. Karena kan sudah 4 tahun ya bu, jadi kalau untuk ASI mungkin, oh iya saya tanya sedikit bu mengenai ASI. Dulu Dek Luna sempat diberi ASI. Iya, sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Oh, udah bagus ya bu kalau sampai 6 bulan. Karena memang full. Iya, dia nggak mau sendiri, Itu saran dari puskesmas. Enggak, ya memang susu mau beli susu aku mas. Oh. Uangnya dapat. Tapi ini bagus ya. Iya, enggak apa. Ya emang standarnya sampai 60 sudah bagus. Terus habis 6 bulan itu udah mulai makan makanan lunak kayak gitu-gitu. Iya, makanannya untuk setelah 6 bulan itu makanan langsung nasi. Itu diapain bu? Ya mis nasi aja langsung masak, langsung pakai sayur. Oh enggak? Di lunakin berarti sama kayak makanan iya kayak kita sehari ya, itu porsinya ya tergantung minta ya anak permisi mbak ya, masuk boleh tergantung minta itu kadang-kadang. Kira-kira biasanya mintanya banyak gitu enggak sedikit nanti nanti sebentar makan. Oh berarti enggak banyak tapi sering gitu. Kalau boleh tahu kalau masih ini juga mungkin berapa takaran gitu dari porsi itu sendiri yang sedikit kan barang seentong kecil itu kak paling 4 sendok makan udah bagus sebenarnya bu kalau untuk lebih dari 6 bulan itu emang sarannya itu 4-7 sendok makan gitu. Itu kalau itu saya lanjut ke pola imunisasi makan udah oh iya sudah diimunisasi iya tapi nggak sampai selesai kok 9 bulan belum. Terus kalau mau imunisasi sekarang itu bisa lah boleh soalnya kan udah umur 4 tahun makanya aku nggak berani nanti itu setelah... kok diseneni kok enggak bu tanya aja nggak apa-apa bu kalau biasanya kalau sama tenaga kesehatan itu nggak mungkin dimarahi kok soalnya kan kita itu kayak mengayomi masyarakat gitu kalau dimarahin kan jadinya kayak ya, apa ya gue ya apa bu gue pas besok sampai ini baru cover ini loh. Berarti mana imunisasinya itu selama sampai 4 tahun ini itu berapa kali belum pernah sih? Ya belum, bayi itu kan yang baru lahir ini sampai yang ke-9 bulannya enggak, wes berhenti sampai situ, enggak lagi. Oh, iya. Mungkin boleh buka di bawah. Iya, nggak apa-apa kok. Iya. Nanti setelah tambah terlambat kan nanti gimana? Hmm. Ya. Terus kalau itu dulu, keposyandunya itu rutin ya bu? Rutin ya. Jadi biasanya kira-kira berapa kali gitu? Waktunya sebulan berapa atau satu minggu ada gitu? Enggak, satu bulan sekali ya. Mulai dari umur berapa itu?
Ini dari bayi-bayi. Udah dibagi ya? Iya. Oh, emang kalau kegiatan puskesmas di sini itu satu bulan sekali? Oh. Gitu. Makan apa susu? Terus, oh bentar tadi bawa makannya. Yeah. Itu biasanya makannya tuh ada ikannya gitu. Ikannya apa biasanya, Bu? Dalam satu piring itu. Ya sembarang dong. Oh, gitu. Tapi seringnya biasanya apa, Bu? Ikan tahu apa? Mm-hmm. Tahu gitu ya. Tempe gitu. Tempe pasti. Kalau untuk sayurannya? Ya, sayur-sayur. Itu sering apa? Kadang-kadang aja. Setiap hari kalau nggak makan saya nggak mau dia. Oh, kamu bagus sih. Malam-malam saya nggak itu tinggi. Biasanya anak-anak kan nggak suka sayur. Iya biasanya. Wortel, dia makan setiap hari harus sop. Kayak bayi nggak mau dia. Oh, tadi favoritnya wortel ya. Sayur sop, wortel. Bagus ya bu, kalau udah masih anak kecil suka sayur. Insya Allah nanti kedepannya jadi anak yang sehat sama bayi. Amin amin. Kalau buah ya? Mungkin bu? Gak pernah, gak harus gitu bu. Iya, gak apa-apa bu. Emang kalau buah emang agak sedikit, ya gitu bu. Agak mahal-mahal ya? Iya. Terus, kalau jajan-jajan gitu biasanya sukanya apa bu anak? Jajan apa aja yang biasa di luar gitu, kayak pentol iya. Gitu. Itu sering bu. Sering kalau dalam sehari mungkin ada. Oh enggak kalau ibu adiknya enggak pernah loh mas, paling ngebek susu putih. Oh gak gelem liane. Sampai Astor berarti siap sedia gitu ya beli. Ya beli di depan. Oh, kan lebih iya. Kayaknya gak gelem. Oh enggak mau kalau dibuat sendiri enggak mau. Harus beli ya. Oke. Apa lagi ya? Oh, jarang. Sekarang lagi musim flu ya. Sekarang enggak lagi flu. Iya, emang lagi musim dingin. Kan habis pancaroba gitu, jadi mungkin kaget ya suasana. Udah. Ya, mungkin untuk terima kasih Bu udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Mungkin sebelum masuk ke saran ya Bu, saya mau menyimpulkan sebentar. Menurut Ibu, adik nanti stunting itu faktornya kenapa? Ya, kalau menurutnya Ibu nih, kenapa kok pendek biasa gitu lah? Ya turunan saya pendek. Oh, kakek pendek. Oh, kita turunan Ibu? Terus gak baik-baik lanang pendek. Ya emang ibu kalau faktor genetik emang agak mempengaruhi ya bu. Jadi emang genina itu bisa pendek atau stunting itu karena faktor genetik tadi. Tapi selain itu ada karena faktor yang pola makanan tadi itu juga. Mohon maaf ya bu ya. Dari gizi ya. Dari proteinnya kurang. Kalau mungkin karbohidratnya juga. Kalau nasi gitu kan. Itu sama genina kan ya, sering nutrisi ya. Juga untuk lauknya mungkin dari protein ya. Sama lemaknya itu kurang ya. Sekarang masih minum susu-susu formula gitu nggak? Ini adiknya oh udah nggak ya aku nggak usah dari bayi mak kasih emak pun ya mbak tapi senang pula tak kayak bayi pula mbak ini berarti tak isi bayi pula oh aku nggak tapi memang lebih bagus dari ASI sih daripada susu formula gitu. Iya benar. Karena emang ASI itu memang apa ya? Saya lebih menyehatkan gitu. Karena ada beberapa bahan-bahan itu yang nggak dihasilkan di susu formula, tapi bagus di ASI lah. Tapi ikut semuanya harus ASI. ASI banget. Jadi udah bagus. Dari kakak-kakaknya emang ASI. Semua sih rutin, sampai ya? Dia nggak mau sendiri. Oh ini adiknya ya, sekarang apa sih to asalnya tadi bagus bagus openingnya nggak jarang tapi susah nggak bu asinya ya enak-enak aja gitu nyusunya nggak rewel anaknya ya bu jadi seperti itu ya bu kalau untuk kesimpulannya jadi Nina itu
mengalami tender itu bisa karena faktor genetik ini yang terutama, kemudian karena pola gawat, karena pola makan sama asupan yang masuk tadi, karena kekurangan protein, sama serat tadi kurang pas itu ibu. Terus sama sanitasi, sanitasinya karena air bersihnya kan sudah setiap bulan ada, mungkin setiap hari juga ada. Karena pembuangan sampah juga terorganisir, mungkin dari pembuangan airnya yang agak langsung, agak langsung gitu ya, jadi cukup bersahaya. Jadi ini kan untuk mengatasi atau untuk mencegah gitu ya. Mencegah supaya agak lunak. Meningkat pertumbuhannya. Iya. Jadi mungkin kan bisa, kalau genetik kan nggak bisa diapa-apain karena pemberian Tuhan. Terus kan, tapi kan kita mau bantu nih. Iya. Dari mungkin dari segi makanannya, asupannya. Iya. Seperti tadi kan kalau karbohidrat sudah tercukupi ya, dari nasi, itu kan makan sayur, sayur enggak. Karena emang buah itu kan untuk di piring itu sangat penting ya. Mungkin setengah dari piring itu sendiri, itu jadi, dua itu. Coba saya lihatin di sini. Ya. Nah tapi yang kurang itu dari proteinnya. Jadi ada tahu sama tempe itu apakah setiap hari? Setiap hari. Nah itu kan tahu sama tempe itu kan dari kedelai ya. Kedelai itu nabati dari tumbuhan. Nah jadi kalau untuk adik ini saya sarankan untuk menambah sumber protein dari protein hewan. Protein hewan itu contohnya misalnya telur gitu-gitu, terus telurnya bisa direbus gitu ya, itu kan dengan proteinnya lebih tinggi dari telur. Enggak enak sholat ya, jadi enggak sholat. Iya benar, harus butuh sholat. Emang agak susah kalau masalah. Iya, mungkin sholat. Ya mungkin kalau lingkungan kurang bisa diubah, mungkin dari pola makannya yang bisa diubah. Ya mungkin ya, kan ya, ada lagi ya. Adiknya kalau minum nanti sehari usahain itu kalau bisa 8 kali gelas itu kita sekarang itu tidak bisa sekarang biasa botol buat SKT itu yang 1 dari 4 satu orang 1 botol 1 buat ya keren ya DWD memang campur aku juga gak gila gila. Nah terus adiknya jangan lupa nanti kalau buang air besar itu ada tempatnya kan, jadi nggak sembarangan. Sih memang penting. Oh iya, ya benar. Terus cuci tangannya ntar jangan lupa ya, biasanya mau makan, habis main-main gitu biar nggak ada bakterinya. Iya, biar enggak sih, itu aja. Iya, cukup lah. Sama jangan lupa dari itu vaksin, jadi imunisasi. Imunisasi, iya. Enggak apa-apa aja. Enggak apa-apa. Tanya aja. Yang enggak takut ya udah vaksin terus kaset kayak apa? Enggak, Pak. Enggak, kalau imunisasi itu atau ada batasan dari itu. Cuma kan emang di depan mengasihkan itu waktu masih bayi. Cuma karena kan masih di luna masih balita ya, jadi masih balita kawan. Mungkin kalau umur seumuran saya gini baru gak bisa bu. Karena kan penyakitnya sudah banyak. Kalau yang kasep ya gini bu. Iya bu, jadi ya mungkin sekian ya dari kami. Terima kasih ya bu, maaf ganggu. Terima kasih bu atas kesempatannya, maaf mengganggu waktunya. Dan semoga saya doakan yang kakak Luna dan kakak-kakaknya beserta adik-adiknya, adik yang baru ini bu, selamat mungkin Win, dapat sehat, tumbuh sehat, tumbuh lancar. Saya doakan juga untuk suaminya, semoga pekerjaannya nambah terus lancar, supaya dia bisa memperbaiki dari status gizi dari keluarga itu. Ya mungkin sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ini insya Allah bergizi semua.
bergizi semua dan ada kadinya sedikit. Iya. Suka adinya suka ya, Bu. Suka adinya suka sama bermanfaat bagi keluarga juga. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu, apabila salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.